Hai guys, kembali lagi bersama gua Browin. Di video kali ini gua masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, hari ini gua mendapat kabar baru ya. Ternyata ada update baru guys ya. Dan sebentar. Update itu adalah ngomongnya jadi bingung guys. Oke. Trash baru guys ya, dan itu ada di Great Lakes. Mana dia? Ini guys, ada yang kotak baru ini guys. Ini baru muncul guys ya. Ada yang udah pernah dapat guys. Kayaknya baru kemarin atau 2 hari yang lalu. Gua lupa guys bikin videonya ya. Dan satu lagi di Alaska. Sama guys kotaknya guys, tapi nggak tahu guys di mana tempatnya bisa mendapatkan kotak ini ya. Jadi kotak ini muncul di Bestiary, Great Lakes dan Alaska. Apakah kalian ada yang sudah mendapatkan ini guys? Oke, kalau ada yang udah dapat nanti share di kolom komentar ya. Gua mau coba kira-kira di Great Lakes dapatnya di mana guys? Karena kalau ke Alaska itu terlalu luas untuk dipikirkan dapatnya di mana guys ya. Oke, gua mau coba cari guys ya di video kali ini. Kira-kira dapatnya di mana kotak itu? Coba kita cari di Shining Water. Ini spotnya Indian. Kayaknya nggak di sini deh guys. Coba kita tebak-tebak dulu ya. Kalau sini bukan, ini konkrit dan akapon ini tempatnya. Kira-kira di mana ya? Coba gua nyari di pertigaan ini guys ya. Right. Sambil nyari ikan emas guys. Oke, kita cari goldfish di sini. Seperti biasa kalau kalian mau mencari sampah itu cast and reel saja guys ya. Right. Kita coba 10 menit aja mungkin biar nggak terlalu lama. Oke, mungkin ini langsung dapat guys. Langsung dapat sampah. Nah, vegetable can. Oke, kalau nggak di sini, kira-kira di mana, guys? Nggak mungkin sekali nyoba gue dapet ini kayaknya. Kita cast and reel saja sambil mencari trash yang baru itu di Great Lakes ya. Mungkin kalau kalian udah dapet nanti kita sharing di kolom komentar guys lokasinya guys ya, agar teman-teman yang lain, nah teman-teman yang lain maksud gua, biar tahu juga. Oke, cast and reel untuk mencari kotak itu, ataukah dapetnya di spot besi guys di algae area? Kayaknya enggak sih. Atau itu cuma teaser aja, belum muncul itemnya. Karena di grup Discord juga belum ada yang dapat guys. Ya, malah dapat goldfish gua beneran. Anjing, ringan banget guys kalau pakai carbon rod ya. Kemarin gua coba pakai yang 500, apa sih? Fiberglass rod kah namanya yang itu? Beda sekali guys. Agak berat guys ya narik ikannya. Oke. Mendingan kalau kalian bisa beli carbon rod pakai ini aja lah guys, biar nggak ruwet ya. Oke, kasih ikannya ngamuk dulu awal-awal. Kita tunggu dia agak melemah dan santai. Oke, dikit lagi. Sudah santai dia guys ikannya. Atau emang perasaan gua aja ikan awal-awal itu ngamuk ya. Oke. Goldfish. Oh, nambah guys bintangnya, dapat 7 poin gua. Oke, coba kita cari di sini 5 menit aja ya. Lagi 1 menit aja guys. Cast and reel di spot triangle. Hmm,
Atau itu cuma update tapi belum ada itemnya, guys. Kenapa bisa sama, guys, ya, itemnya di Great Lakes dan Alaska? Gak ada penjelasan apapun dari gamenya juga, guys. Apa mungkin itu update yang tidak sengaja lagi, error lagi kah? Ikan ini, guys. Ah, bukan. Chinese mystery. Ah, kita cari spot yang lain coba ya. Kalau mancing di sini biasanya dapat ban mulu, guys. Oke, gua coba cast and reel di sini. Coba di depan spotnya berang-berang, guys, ya. Agak berat di sini, guys. Atau mata gua ini yang berat. Nih, masih pilek aja gua. Right. Yang ada bayangan ikan yang banyak, ya. Oke. Di sini tergolong susah ketemu sampah, guys. Oke, gua pindah spot aja mungkin, ya. Coba kita agak ke kiri, guys, ya. Oke, kalau di sini biasanya kita dapatnya sampah ban juga, guys. Apakah masih seperti itu setelah update, guys? Coba gua cari dulu satu ban. Kalau nggak dapat ban, dapat ikan rirnya, guys. Apa namanya? Oke, dapat sampah. Ikan rirnya Lake Sturgeon di sini, ya. Ah, meat can. Meat can, vegetable can, gitu terus. Oke, itu ada bayangan creature. Oke. Belum ada tanda-tanda bakalan dapet. Dapat ban aja enggak nih. Oke, ini apa ini? Sampah juga ini. Alright. Oh, bannya akhirnya muncul. Old tire. Kalau enggak di sini dapatnya kira-kira di mana, guys? Kotak-kotak box itu, ya. Oke, kayaknya nggak di sini lah, ya. Coba gua cari di beaver aja kali, guys, ya. Kayaknya emang susah, guys, nyarinya. Belum tahu target lokasinya di mana, jadi gua akan farming sampah dulu lagi 3, ya. Kita cast and reel saja di tempat sampah ini, tempatnya beaver. Kita mencari kayu kering, guys, biar ada gua jual di harbor, guys. Oke. Not yet. Ah, gue paling gak sabaran, guys, untuk yang gitu-gitu, ya. Apalagi pas mata ngantuk kayak gini, ya. Ah, ngantuk banget, guys. Right. Oke, ternyata berang-berang yang gua dapatkan bukan sampah kayunya, ya.
Ini juga ikan lagi kayaknya guys, bukan beaver mulu. Oke, gua nyari ban lah di sini. Biar karma kita naik guys, karena lebih baik karma naik daripada naikin level bait katanya guys. Oke, langsung dapat ban. Hey, can soup lagi. Kayaknya di sini sekarang susah dapat bannya, guys. Oke. Dapat ban lagi? Ah, baru dapat ban anjing. Kita buang ini. Satu lagi, guys. Satu ban lagi, kita tutup video ini. Kalau dapat ban ya. Mana dia? Oke. Ya, bukan ban yang gue dapatkan ini. Anjing, gue agak masel. Satu lagi ban, guys. Susah ya nyari satu. Susah sekarang guys nyari satu ban ya. Eh, gue ngeceknya creature ini. Nah, yang terakhir ini guys, di mana kira-kira guys? All branch, finial branch. Dan kita mencari sesuatu di bawah snow shovel ini ya. Sama guys gambarnya dengan yang di Alaska, dengan yang di Great Lakes. Oke. Dapat juga. Old tire. Gua buang ini. Oke lah, gua balik guys ya. Kita jualin saja. Your pocket is full. Hey, gua kira gua di Alaska, guys. Malah gua ke sana. Helipadnya di sini dong. Oke, kita kembali ke pelabuhan. Dan kita jualin semua ini. Oke, 306 old tire, 25 guys, harga old tire setengah harga banget guys. Set 26. Oke, 21 nih. Harga-harga sampah anjlok banget guys ya. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Gua kasih tahu kalian bahwa ada sampah baru yang kalian bisa cari ya, tapi gua belum tahu lokasinya di mana. Bentuknya kotak kayak ada kupingnya gitu guys ya, sama dengan di bestiary Alaska. Oke, mudah-mudahan bakalan ada yang cepet dapat itu ya. Dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.